Artis Nikita Mirzani datangi sejumlah pria yang mendatangi rumahnya. Beberapa menit setelah menggelar konferensi pers di kediamannya di Petukangan Selatan. Polisi tuh bisa tahu saya mau diwawancara, emang ada yang ngomong? Hah? Ada yang ngomong kan kalian? Ini rame-rame, tapi mereka koordinasi satu sama lain. Ada yang kenal nama ini? Wartawan bukan ini? Tapi di mana? Tahu dari mana? Sejumlah pria datang secara diam-diam mengintai rumah Nikita Mirzani. Tanpa rasa takut, Nikita Mirzani langsung menghampiri 8 pria yang mengaku mahasiswa dari salah satu universitas swasta di Jakarta itu. Ini saya bersyukur ada wartawan loh. Kalau nggak ada, kalian mau ngintai rumah saya sampai kapan? Coba cek identitas saya, ini premanisme atau apa? Saya nggak bilang ada premanisme. Identitas saya kan jelas. Ini kawan-kawan kalian tuh, ini pada kabur. Siapa ini? Kalian tuh di situ udah kabur, mana dia? Mau ngapain saya tanya, kata Nikita Mirzani dengan nada tinggi. Saya bukan perampok, kebetulan kita lewat, kita berhenti lihat ibu lagi diwawancara, kata salah satu pria itu. Adu argumen akhirnya tak dapat terhindari di jalanan blok rumah Nikita Mirzani. Ia bersyukur karena bisa menghampiri langsung pria-pria tersebut. Ini saya bersyukur loh ada wartawan, kalau enggak ada kalian mau intai rumah ini sampai kapan, kata Nikita Mirzani sambil berteriak lantang. Ini saya bersyukur loh ada wartawan loh, kalau enggak ada kalian mau intai rumah saya sampai kapan? Nikita Mirzani mengaku ini bukan kali pertama rumahnya didatangi oleh orang-orang tak dikenal yang diduga mengintai rumahnya. Ini sudah bukan sekali dua kali, ini sudah keseringan. An gue bilang, enggak pernah bohong gue bilang rumah gue diintai terus gimana? Ujar Niki kepada awak media.